Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Agung Satria Palung. Di sini saya akan membawakan materi tentang gelombang yang akan saya jelaskan pada video saya berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cepat rambatnya gelombang. Cepat rambatnya gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu. Kemudian, ini adalah merupakan cara pertama. Yang kedua, cepat rambat gelombang juga dapat didefinisikan sebagai besarnya panjang gelombang tiap suatu periode. Ini merupakan cara kedua. Saya mempunyai sebuah Di sini saya akan menggambarkan sebuah gelombang. Gelombangnya seperti ini. Dapat kita lihat. Saya akan menggambar sebuah gelombang. Dapat kita lihat gelombangnya seperti ini, ya. Ini merupakan sebuah gelombang yang akan saya berikan penjelasannya. Ini merupakan sebuah jarak sebuah gelombang dan juga termasuk dari sini sampai sini merupakan sebuah waktu tempat banyaknya gelombang, sehingga kita merumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. S ini kita lambangkan sebagai jarak dan T ini kita lambangkan sebagai waktu tempuh. Contoh soalnya, dan kita akan melihat contoh soal akan kita gunakan seperti berikut. Jaraknya kita misalkan sekitar 8 meter. Kemudian waktu tempuhnya kita misalkan dengan 2 second. Kemudian kita mengaplikasikannya ke dalam rumus, yakni sama dengan V sama dengan S per T, yakni S kita lihat jaraknya sebesar 8 meter per T-nya 2 second. Maka hasilnya adalah 4 meter per second. Itu adalah sebuah contoh kecil yang dapat saya aplikasikan sebagai media yang bisa saya ajarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.